Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya tentunya di channel YouTube Tengah Bungi. Dan kali ini teman-teman saya lagi berada di salah satu persawahan yang masih ada di daerah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang Banten nih teman-teman. Dan kebetulan hari ini saya lagi neduh nih di area persawahan. Nah ini di sekitar saya ini persawahan semua nih teman-teman. Nah sekarang saya ini lagi neduh di salah satu gardu milik petani yang ada di sini. Tapi di sini nggak ada penghuninya teman-teman, mungkin lagi pada libur di sawahnya. Jadi ini lokasi gardunya ini ada di tengah-tengah persawahan di di Kabupaten Ciomas. Nah ini tepatnya itu di dekat dengan pemandian Cibulakan. Di sini ada tempat rekreasi ataupun tempat pemandian umum yang namanya Cibulakan. Nah ini adalah area persawahannya. Kebetulan ini cuacanya gerimis nih teman-teman nih, makanya saya neduh di sini. Nah ini gardu yang ada di persawahan Cibulakan ini ataupun Ciomas ini teman-teman. Ini gardunya, mungkin ini tempat neduh petani ketika mereka melepas lelahnya ya teman-teman nih. Coba kita review ya, kita review di belakang gardunya seperti apa. Nah ini teman-teman. Ini gardunya nih. Nah ini suasana belakang gardunya teman-teman ya. Ini suasana belakangnya ataupun suasana persawahannya. Nah kebetulan di sini persawahannya baru aja ditanemin nih mungkin nih. Jadi belum begitu indah kelihatannya. Tapi di sini benar-benar sejuk banget nih udaranya. Mungkin nanti saya eksplor ke daerah sebelah sana ataupun daerah sekitar sini yang sekitaran sini yang dekat sama gardu ini teman-teman nih. Karena sekarang masih cuacanya masih gerimis, jadi saya neduh dulu nih teman-teman. Ciomas ini, nih, ini luas banget. Di belakang saya ini dan di samping saya ini masih bener-bener area ini di sawahan banget nih teman-teman nih. Nah kebetulan di sini kan masih pada kecil-kecil nih. Ini apa tanamannya, padinya ini baru aja ditanam nih teman-teman. Oh untuk areanya emang di sini masih sawahan banget. Nih. Tuh teman-teman. Ini masih luas banget di belakang saya ini. Cuma kebetulan di sini nggak ada petani yang lagi beraktivitas, jadi nggak ada yang bisa saya wawancarai teman-teman ya. Nah kalau untuk perairan yang ada di persawahan ini nanti kita perlihatkan ya sama saya. Di situ emang ada sumber mata air yang bisa memenuhi kebutuhan air untuk di area persawahan di sini teman-teman. Nih, ini sumber mata airnya di sini masih bagus banget nih teman-teman nih. Ini masih luas banget. Itu luas tuh area persawahan yang ada di sini. Nanti kita coba lihat sumber mata air yang mengalir ke persawahan ini teman-teman ya. Oke, kita lihat area ininya untuk mata airnya. Coba, aduh. Nah ini dia nih teman-teman nih. Ini adalah sumber mata air yang mengaliri area persawahan yang ada di sini teman-teman nih. Ini sumber mata airnya. Nah, di sini kan ada tuh salah satu pemandian yang dinamakannya ataupun disebutnya pemandian Cibulakan. Jadi airnya itu mengalir ke sawah area persawahan ini. Ini salah satu airnya nih. Coba nanti saya cobain ya. Sini teman-teman nih. Tuh. Emang sini airnya adem banget teman-teman tuh. Jernih. Jadi air ini mengalir ke area persawahan yang ada di Cibulakan ini teman-teman nih. Ini masih panjang lagi ke sana teman-teman. Dan area persawahan yang ada di sekitar Cibulakan ini memang benar-benar
sumber mata airnya dari sini, teman-teman. Pusatnya itu dari sini, teman-teman nih. Coba kita lihat lagi di tengah, teman-teman. Teman-teman tuh, air yang dari atas itu emang benar mengalir ke sini nih. Tuh, ke bawah tuh, teman-teman. Ini airnya nih dari atas itu yang tadi saya tunjukin. Ini benar-benar jernih banget airnya. Ini sangat jernih banget sih. Ini sumber mata airnya. Ini lebih santan lagi. Ini emang suasana seperti ini nih, bikin kangen para perantau nih. Buat yang lagi merantau bisa lihat video ini, mungkin bisa mengobati rasa kangen sama halaman kampung rumahnya, kampung halamannya maksud saya ya. Ini mungkin salah satu kerinduan para perantau yang lihat ini. Dan ini akses jalan area persawahan tadi, teman-teman. Ini jalannya lumayan nanjak dan sini nggak bisa lewat untuk motor, karena motor itu bisa parkir di sana doang, teman-teman. Jadi kita kurang lebih jalan kaki sekitar 3 kilo mungkin ada. 3 kilo ataupun 2 kilo lah. Ini saya lihat. Nah, ini juga ada ini, apa nih? Macam ini apa? Buat ini ya? PDAM apa tuh? PDAM. PDAM ya. Nih. Oh. Makanya air yang di bawah itu bening banget. Nah, ini sekitar di atas ada ini. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai sini untuk kali ini. Ya, tapi terima kasih buat yang udah nonton.